warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fedliana Yasinta Kuinera, biasa dipanggil Yasinta. Saya kelas 3 Ibnu Sina. Nomor absen saya 10. Ini saya akan membuat video puncak tema cara merawat hewan sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan mau mewawancarai dengan narasumber kita. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Pak Gunarto. Kalau nama saya Yasinta. Bapak memelihara banyak burung ya? Iya, cuma dikit, nggak terlalu banyak. Burung apa saja Pak? Itu ada burung ciblek satu pasang, burung kenari, sama burung laput, sama burung kecil. Ada berapa burung-burung Bapak? Itu semuanya ada 9 burung, tapi cuma 3 jenis burung. Oh iya Pak, apakah burung-burung ini dijual? Ya kalau ada yang beli dijual, kalau nggak ada yang beli ya dipelihara aja sendiri. Terus berapa harga burung-burung ini? Itu harga burung ciblek itu yang dari muda hutan itu sekitar mungkin 150. Kalau yang burung kenari itu mungkin dari anakan itu 200, sama burung laput itu murah harganya, itu cuma sekitar 50 atau berapa itu. Terus burung kecil dari muda hutan itu sekitar 150, itu baru bahan. Kalau udah jadi itu lumayan mahal juga harganya. Sejak kapan Bapak memelihara burung-burung ini? Ya ini kurang lebih saya pelihara burung sekitar 1 tahunan. Belum lama kok. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama. Wah, banyak sekali ya burungnya teman-teman. Wah, ada yang warna-warni nih. Lucu-lucu deh. Wah, ada yang berduaan nih. Cie-cie. Cukup sekian dulu ya teman-teman video dari kami. Saya Petriana Yasinta. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar pembuat video tetap semangat dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya.